Buruan, Mbak Bella. Ih, ngilu kaki. Kaki aku ngilu. Demi apa? Mampus kau. Demi apa, Bun? Guys, gak usah iseng, guys. Panik. Halo teman, balik lagi sama aku di Server Democraft episode yang ke-13. Dan hari ini teman-teman, kalau kalian kaget ngelihat base aku ini udah rata kayak gini ya teman-teman, kalian bisa cek episode yang sebelumnya. Di episode yang sebelumnya itu aku ngegarisin ini ya teman-teman ya, dan menjadikan ini sebagai blok A. Sekaligus di situ juga aku kasih time lapse tentang ngeliatin proses aku ini ya, ngebongkar semua, ngeratain ini semua teman-teman. Jadi silahkan dicek episode yang sebelumnya. Dan hari ini seperti di episode yang sebelumnya, aku bilang bahwa aku bakalan jalan-jalan ke Stronghold, tapi sambil nungguin orang-orangnya pada online. Jadi aku kerja duluan di sini, aku kepengen ngegali ini ya teman-teman ya, blok A2. Jadi itu adalah blok A1, ini semuanya adalah blok A, ini A1 dan ini A2, dan aku kepengen ngegali ini 20 blok ke bawah ya. Aku ingat itu 20 blok ke bawah, dan kalau aku nggak salah itu sampai di koordinat looking at Y42 ya teman-teman ya. Oke, jadi tapi aku nggak bakalan nge-record ini. Jadi aku bakalan pakai replay mode aja teman-teman untuk mempersingkat durasi video aku ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita nikmatin saja langsung time lapse-nya. Oke, teman-teman, lanjutin obrolan yang kemarin ya teman-teman ya, tentang sebutan subscribernya Omis RX. Jadi banyak banget dari kalian yang bilang, Omis, gimana kalau misalkan sebutannya itu adalah teman RX, sama satu lagi apa gitu, aku lupa. Lalu aku berpikir, kalau teman RX, gimana kalau kita sebutannya itu lebih dekat dari teman, jadi sebutannya itu adalah keluarga RX. Nah, gimana nih teman-teman kalau misalkan sebutan kalian para subscribersnya Omis RX, channel Omis RX itu disebut keluarga RX. Kalau kalian setuju, komen di bawah, dan kalau kalian gak setuju juga komen di bawah juga ya teman-teman. Dan terima kasih banyak banget teman-teman yang udah ngasih pengertiannya. Kalau misalkan mau nanya sesuatu apapun ke aku, kalian udah bisa nih sekarang nanya apa aja di kolom komentar di video mana aja. Kalau bisa yang baru ya teman-teman ya, jangan yang lama, jangan video yang lama, karena takutnya aku nanti nggak ini teman-teman, nggak ngeh dan nggak ngecek. Dan setelah kalian nulis pertanyaan kalian, jangan lupa buntutnya dikasih hashtag lebih dekat dengan RX. Nanti kurang lebih sebulan sekali atau sebulan dua kali aku bakalan bikin konten lebih dekat dengan RX. Buat yang baru aja tahu channel Omis RX, kalian bisa cek tuh videonya, kemarin udah upload episode yang pertamanya. Dan buat yang belum ngeliat ini ya, proses apa pendataran base aku, kalian juga bisa cek episode yang sebelumnya gitu kurang lebih ya teman-teman ya. Terkadang kalau lagi timeless kayak gini, jujur aja ya, kadang aku tuh suka mentok, aku bingung aku mau ngomong apa. Jadi maaf banget nih teman-temannya kalau misalkan aku selalu ngomong yang udah diomongin dan itu lagi teman-temannya. Ya udahlah, daripada nanti banyak ngulangnya, langsung aja lah kita ke server Emocraft. Oke teman-teman, aku harap kalian menikmati time lapse-nya. Tadi di tengah-tengah time lapse ada Mbak Bella dan juga Mas Nikotaro ya. Mas Nikotaronya tapi nggak ikutan nih buat nyari stronghold-nya. Tapi tadi dia ngebantuin buat ini teman-teman, buat ngegali ininya, buat ngegali A2-nya teman-teman. Dan seperti yang aku bilang kemarin, kita bakalan jalan-jalan nyari stronghold. Tadinya kemarin kan aku bilang bahwa ada di koordinat 1700 dan Z300 ya. Ternyata setelah aku kesana, ternyata itu adalah end portal community. Jadi kita udah punya koordinat yang baru tuh. Mas Gugomaru udah ngechat ya di 3512 dan di Z4680. Jadi aku bakalan skip aja sampai sana karena kita bakalan nyasar-nyasaran pastinya. Jadi kita bakalan ketemu lagi aja di stronghold-nya ya teman-teman ya. Oke, let's go. Oke, teman-teman, kita udah nyampe nih semuanya teman-teman. Cuman tadi di situ ada iglo, tapi ternyata barang-barangnya udah diembat semua nih sama Mas Kugomaru nih ya. Rese banget nih. Gimana kalau kita killain nih? Gak usah ngumpet. Gak usah ngumpet. Wah, kabur dia. Udahlah, kabur dia. Oke, teman-teman, di sini udah aku kasih tanda mana ya tadi ya. Nah, di sini teman-teman itu di bawah sini
adalah stronghold, teman-teman ya. Sorry nih. Aku koala aja deh, aku mah enggak apa-apa. Koala mah juga udah bahagia aku. Yaudah nih, aku ngalah nih sama yang tua nih, mana-mana. Nih Ironnya nih. Oke, teman-teman, ini kita udah di bawah nih, tapi kok stronghold-nya enggak ada ya? Apakah aku salah ngelihat chunk base-nya atau gimana? Jadi kita bakalan gali-gali dulu nih ke samping, ke kanan, ke kiri. Kita bakalan balik lagi ke kalian setelah kita nemu stronghold-nya. Eh, Mas Omis. Mas Omis kegemetan deh. Bisa bikin tuh, Mas. Sumpah suara creeper ada yang meledak. Wah. Mbak Bella. Oh. Ini ada zombie. Ada zombie. Iya, loh. Oh my lord. Aku berani. Ada gold. Kita lagi nyasar nih, teman-teman. Kita lagi nyasar berempat seperti yang aku bilang tadi ya. Kita udah pasti nyasar-nyasaran. Jadi cangnya tuh udah bener, kita lihat dari cang base. Cuman ketinggiannya yang kita nggak tahu, teman-teman. Jadi kita lagi ngegali-gali nih terus-terusan. Dan kita udah ketemu cave kayak gini. Harusnya sih udah bentar lagi, dikit lagi ya. Semoga sih dikit lagi, teman-teman. Jadi bakalan aku skip aja lah sampai ketemu strongholdnya mungkin ya. Buruan, Mbak Bella. Ih, ngilu kaki. Kaki aku ngilu. Demi apa? Mampus kau. Demi apa, Bun? Guys. Gak usah iseng, guys. Panik. Udah lewatin jamnya. Enggak, udah aku lewatin, masa aku menang. Ini. Akhirnya. Oke, teman-teman, nih jujur aja ya. Nih jujur-jujuran aja ya, teman-teman ya. Aku bete banget sama Chang Bes karena kita udah bolak-balik ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Enggak ada yang namanya stronghold. Aku enggak tahu padahal kita udah naro kode seed ini servernya benar, terus juga kita koordinatnya juga udah benar. Akhirnya akhirnya aku punya ide, teman-teman. Jadi karena yang di koordinat 1700 dan Z300 itu adalah community end portal farm, gimana kalau hari ini kita ngehias community end portal aja? Oke, gimana, setuju semuanya? Setuju. Oke. Kalau karena kalian maksa ya udah, kalau karena kalian maksa ya udah, kita bakalan ngehias end portal community aja. Ke end portal kan, Mas Omis? Tuh kan. Sengaja tuh kan, lihat Kugomaru tuh. Lihat itu, teman, Kugomaru naro lava di sini. Ini tukang ngeprank ya. Parah emang nih si trio bengek. Trio angker. Maaf, bukan trio bengek. Trio angker ya, parah banget ini ya. Benerin enggak tuh? Benerin enggak? Oke, teman-teman. Nah, kita udah sampai di end portal community ya, teman-teman ya. Dan kita diisengin terus sama Mas Kugo, emang paling jail dah ya. Jadi gini, teman-teman. Ini kan kecil dan sempit banget nih, teman-teman ya. Kita bakalan bongkar ini dulu semuanya. Ya ampun, di. Nah, oke, teman-teman. Jadi nih ruangannya bakalan kita lebarin dulu secukupnya aja lah kali ya, mungkin lebarnya. Dan nanti kita bakalan tutup lagi dan sembari kita hias juga, teman-teman. Mungkin bahannya nggak terlalu pakai yang mahal-mahal ya, teman-teman. Kita bakalan pakai bahan yang mudah aja dan murah juga, yaitu stone brick dan juga spruce wood. Tadi aku udah minta tolong sama ini nih helper berdua. Ini si salah satu dari trio angker ya. Tolong dibawain stone brick sama spruce wood karena nanti kita bakalan hias sini-sininya, dibantuin Mbak Bella juga nanti ngehiasnya. Kalian tahu sendiri kan, rumahnya Mbak Bella kan bagus banget tuh. Jadi kayaknya dia berbakat nih, teman-teman ya. Apalagi portalnya ya. Aduh, kalian udah lihat loh untuk portalnya. Kalau belum lihat, di-subscribe. Makanya di-subscribe, siapa tahu nanti dikasih preview portalnya. Ya udah, teman-teman ya, ini bakalan kita bongkar dulu aja, teman-teman. Oke, teman-teman, ini end portalnya kita tutup dulu. Jadi kita takut, aku sih yang takut. Aku takut ke bawah, jadi kita bakal tutup dulu aja biar kita kerjanya enak gitu, teman-teman. Tapi ini sayang banget ya, ini si siapa nih? Apa nih? Ulat keketnya. Silverfish ya, ulat keket spawnernya dihancurin ya dan ditutup sama obsidian. Siap. Yah. dia gak perlu. Jangan ditutup, astaga. Bisa gak, Mas? Aku nyangkut. Yeay.
Gila, Umi Serex pro banget. Yoi. Yoi. Walaupun udah dikerjain abis-abisan sama Kugomaru dan trio bengekin. Dan trio angker ini, teman-teman. Trio bengek. Gantian ntar namanya trio bengek. Oke, teman-teman. Jadi ini ruangannya udah kita mulai bongkar-bongkar ya. Dan kita mau ngelebarinnya 5 blok ke samping ya. Jadi gak tahu nih bakalan jadi selebar apa. Dan kayaknya juga di bagian tangga sini kita bakal bongkar ya, Mbak Bella ya. Bongkar semua, Mas. Bongkar. Kita bakal bongkar semua. Bongkar semua. Dan kita udah capek banget nih kerja sambil dikerjain sama Mas Kugomaru juga. Oke, kita bakal bongkar-bongkarin dulu aja. Ntar langsung aja kita skip ke bagian dimana kita udah ngebongkar semuanya ini ya, tonton ya. Karena ini luas banget, kalian bisa lihat. Oke, tonton lihat teman-teman ya. Ya, helper kacangan emang gini. Orang membernya kerja serius nih malah ngapain tuh, lihat tuh. Tembak-tembakan, ya ampun. Udah kayak bukan Skywars ini kerja. Waduh, parah banget, tonton. Parah banget pokoknya. Bener-bener dah ini helper, ya ampun, ampun. Oke, teman-teman. Dia tadi panik banget sih. Jadi ada beberapa member yang mau ke N, cuman nongolnya itu akhirnya di bawah, teman-teman. Dan di bawah itu mobnya banyak banget, teman-teman. Demi apapun. Sampai panik, ya ampun. Dan ya, ini kerjaan kita udah sampai sini, teman-teman. Ini nanti atasnya bakal kita bongkar. Kenapa? Karena mungkin nanti kita bakal ganti kali ya, Mbak Bella ya. Kita bakal ganti ini atasnya, tapi kurang tinggi enggak sih? Soalnya kan ini bakalan tangga nih, kayak gini kan? Nah, ini kurang tinggi enggak sih gitu? Si atasnya kan? Mau ditinggiin lagi, Bang? Enggak. Kan member Imo kan banyak tuh. Susul lagi. Mau ditinggiin lagi kali ya? Boleh. Oke, kita, berapa blok nih ditingginya? 3 dari si N. Si portal ini N stone ini. Oke, teman-teman, jadi langit-langitnya nanti kita bakalan tinggiin lagi 3 blok ke atas dari si yang ini nih, batu apa nih? Tulis di komentar, kolom komentar bawah nih, batu apa namanya, aku lupa. Kalau nggak salah N portal stone apa? Oke, teman-teman ya. Ini nggak tahu nih udah berapa lama dari tadi kita terdiam, terkonsentrasi ngerjain ini, teman-teman. Nah, ini udah dipasang-pasangin nih kayu-kayunya sama Mbak Bella. Dan Mbak Bella ngancurin kayu tadi pakai apaan? Pakai tangan lah. Ya ampun. Ini gak tahu nih desainnya kayak gimana. Pokoknya special shout out untuk Mbak Bella. Nanti linknya ada di deskripsi aku ya, tonton. Karena ini nanti desainnya dia yang masang. Pokoknya kalian harus ikutin aja dulu ini videonya sampai habis ya, tonton ya. Siapa lagi mukul-mukul tuh? Coba tuh lihat tuh. Trio bengek, coba tuh lihat tuh. Aduh, bengek, bengek. Dan kenapa aku gak record? Coba ngakak tadi. Aneh, bisa aku jadiin konten. Kan tadi Mbak Bella sendiri ya. Mbak Bella nih record gak? Ah, enggak ah. Pomis kurang terkenal. Anjir, sumpah kakak. Mbak Bella, aku mohon nih Mbak Bella bisa gak collab? Bisa gak ya? Bisa gak ya? Sumpah kupi aku sakit. Mas Pomis ini udah malam loh. Soalnya tadi aku udah dikejar sapan. Jadi please jangan bikin aku kakak malam-malam. Kalau koreknya tenang, aku punya korek Flint and Steel, Mending, dan Unbreaking. Jadi tenang aja. Ya elah, sama aja deh bro. Punya kagak. Tuh kan. Ayo. Pala. Itu apaan? Pala. Ya, enggak dapat pala. Pala. Itu ada, Mas. Mas pala dong, Mas. Please, Mas, buat aku, Mas. Ah, kan susah kan. Mau enggak gege, ah. Yeah. Aku punya. Aku punya. Mau dong, Mas. Aku gak. Mas kepala itu, Mas. Enggak. Klik. Pala. Pala. Klik. Pala. Ini jadi bagus loh. Demi apapun. Aku pikir jadinya jelek loh. Babel. Apa? Nah, kita pasang tangga atau kita pasang pelaminan di sini nih. Oke, teman-teman. Waduh, ya ini udah progresnya udah sampai sini, teman-teman. Jujur aja nih ya. Jujur sejujur-jujurnya, aku pikir desainnya Mbak Bella itu nggak bakalan sebagus ini, sumpah demi apapun. Aku nggak ngejilat. Soalnya Mbak Bella itu subscribernya kecil, jadi nggak mungkin aku ngejilat dia. Ngapain juga gitu kan ya. Makanya di-subscribe, teman-teman ya, biar dia gede ya, biar bisa aku jilat beneran. Nggak, sumpah ini keren banget, teman-teman ya. Dan ini portalnya kita bikin gede banget tuh, kan udah nongol si ini nih. Tangganya kita bikin pakai slab, kita nggak pakai stairs biar lebih smooth larinya. Nih pinggir-pinggirnya ini aku yang detail-detailin sih kayak gini nih. Tapi ini si ininya si Mas Akri nih, yang ini nih si kakinya. Dan proses kita yang selanjutnya tinggal atapnya ya, teman-teman. Tinggal atapnya. Setelah atapnya selesai, aku bakal balik lagi ke kalian dan kita bakalan closing, ya gak, Mbak Bella ya? Ya gak? Ya, dipukul dong, ya ampun. Demi apapun gitu. Ini trio bengek emang ya. Si trio bengek emang itu kan jadi hancur tuh. Ah, rumputnya.
Tuh kan jadi hancur rumputnya, aduh, bengek. Oke teman-teman, semuanya udah kita taruh teman-teman. Ini atasnya kita taruhnya kayak gini, terus kita tambah-tambahin glowstone dan ini sumpah keren banget teman-teman. Pokoknya nanti buat kalian yang belum ngefollow Instagramnya Imocraft, ini nanti fotonya bakalan kita publish di Instagramnya Imocraft. Jadi jangan lupa untuk di follow ya teman-teman ya. Ketik aja langsung Imocraft di IG-nya dan ini sumpah keren banget. Thank you banget Babela udah nemenin aku hari ini. Walaupun kita gagal nyari stronghold Mabel. Tapi berakhir dengan indah, sumpah berakhir dengan indah. Oke, sekarang aku kasih kehormatan untuk Mabela untuk membongkar end portal ini. Silakan Mabela dibongkar. Teng. Brem. Ya deh, lama panah juga nih. Buru. Udah asam urat nih, udah kambuh nih, udah berapa jam nih. Nereng, jangan loncat dulu. Closing dulu. Oke teman-teman, kalau gitu sampai di sini dulu videonya. Semoga kalian puas ya teman-temannya dengan konten video hari ini. Dan maaf, beribu maaf teman-teman kalau kita nggak jadi nyari stronghold karena nggak ketemu. Tapi aku rasa kita berakhir dengan indah ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk nge-follow Instagramnya Mbak Bella di BLNPS, betul Mbak Bella? BLNDPS. Wede. Ini kayaknya main ini juga dia, main MOBA tentunya ada DPS-nya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channelnya di Susu Coklat ya teman-teman. Channelnya Susu Coklat. Ntar linknya pasti akan aku adain di deskripsi bawah teman-teman. Oke teman-teman, kalau gitu sampai di sini dulu aja. Aku mewakili Mas Gugomaru, Mas Akrimochi dan juga Babela. Sampai bertemu dan berjumpa di Imocraft yang selanjutnya. Bye bye teman-teman. Bye bye. Ayo loncat.